Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini saya akan menaikkan janji saya yang bahawa saya akan rakam berkaitan dengan mencuci laptop. Okay, hari ini saya membersihkan laptop bernama Dell. Dell ni susah sebab nampak banyak problem ni. Kita buka satu-satu, kita tengok mana. It's so beautiful out here. A symphony of nature. Oh, it's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Yeah, Allah. Laptop ni kalau kita sentiasa jaga dia, dia akan selalu bersih lah. Kalau nak bersihkan fan ni, biasanya fan dalam masa setahun atau dua tahun kita perlu tengok sama ada dia bersih ataupun tidak. Okay. Buka satu-satu, saya buka, pertama saya buka dia punya hard disk. Ini hard disk dia. Semasa pembukaan laptop ni, kita perlu jaga dia punya skru tu. Kalau tak jaga skru, takut hilang, susah customer. Kadang-kadang customer tak tahu pun, tapi tak bagus lah kalau kita just buat sambil lewa dengan laptop orang tu. Jadi kita perlu tengok dia punya skru tu, mesti jaga satu-satu. Everywhere I look around me, your creation's so wonderful. And the more that I think about it, makes me love you even more. How the river finds the way to the valley, it's just so magical. And the way the night turns into day, it's a miracle. चला है खुदा एक तेरा मेरा है
سفر خراب داشم مد هاشم تر عشقم مشرا ini
dia rapat dengan bahagian dia punya, ini dia punya macam grafik card lah, ni grafik card dia rapat. Kalau dia dah panas, dia boleh menyebabkan laptop mati tiba-tiba. Saya akan menggunakan namanya apa? Thermal compound. Thermal compound ni saya gunakan kepada okay. Thermal compound saya akan gunakan untuk menggantikan semula yang kelabu ni. Menggantikan semula yang kelabu ni. Sebab dia dah keluar ke tepi, ini akan nilai akan menyejukkan sedikit semula. Saya gunakan jenama cooler master. Cooler master cooler master juga digunakan untuk macam kipas-kipas laptop, dia ada juga mengeluarkan kipas-kipas laptop, okay. Tapi yang ni saya gunakan untuk nak letak balik supaya dia tidak mencantum dengan kawasan sini. Tengok, kalau kita tengok dia punya ni dah ke tepi. Thermal compound nama dia, tepi ni. Inilah akan menyebabkan kepanasan pada motherboard. Dia boleh merosakkan, mungkin dia boleh merosakkan banyak-banyak lagi benda-benda lain. Chips lain yang ada. Mungkin di sini, mungkin di sini ataupun di sebelah sini pun ada satu lagi. Banyak benda terkait, okay. Kalau kita tak bersihkan laptop kita, dia akan bermasalah. Panas, lepas panas dia akan melibatkan banyak komponen-komponen yang akan rosak, okay. Keras. Ada yang jenis keras, ada yang jenis lembut. Yang ni saya tengok dia entah keras. Kalau nak cuci kipas, ini pun penting. Bukan, sebenarnya bila kita sebut kipas, bukan sekadar kipas yang perlu kita baiki, kita perlu bersihkan. Cuma yang ini pun perlu kita bersihkan sebab ia berkaitan dengan kipas juga. Kalau ini kita tak buat apa-apa, tak ada gunalah kita bersih kipas. Ini penting. Dipanggil thermal compound. Kalau setengah jenis dia bentuk tanah liat. Dulu saya tak tahu apa nama benda ni. Lepas tu saya tanya kat kedai, apa nama ni? Memang time tu macam kelakar sikit lah. Saya kata, apa benda yang ada dekat laptop tu, dia macam tanah liat, dia kata. Dia pun tanah liat, pelik juga kan. Tak pernah dengar, saya pun tak tahu apa benda ni. Jadi saya tanya-tanya, rupanya nama dia, saya sebut tadi lah, thermal compound. Ini thermal compound. Jadi saya akan tunjukkan cara penggunaan ni. Ni saya dah guna banyak dah. Dah hampir nak habis dah. Satu benda ni dalam harga dia, ada yang jenis RM30, ada yang RM20. Yang saya beli ni, saya beli harga RM29.90, RM30 lah. Nak habiskan ni kan, okay. Saya dah buang, kena bersihkan dia. Sekarang di sini
nak pegang ni pun harus kena hati-hati. Okay, tengok. Ini yang dipanggil motherboard. Yang hijau ni, seketul ni dipanggil motherboard. Inilah yang kalau rosak motherboard ini, sembahlah harga duit dalam 200 sehingga 300 sehingga 500. Ada jenis yang mahal, ada jenis yang murah lah. Ada laptop tu ada yang jenis dia boleh check. Setengah orang kedai ni pandai repair. Sebab nak check satu-satu komponen ni, bayangkan satu-satu komponen ni yang kecil-kecil ni, nak tahu masalah memang rumit. Sebab dia, kita tak tahu. Kalau rosak, kena check satu persatu. Memang ada alat dia lah untuk check. Cuma kita, memang rumit lah. Sebab tu lah, kedai-kedai dia akan charge mahal. Satu, dua, tiga ratus, empat ratus boleh jadi. Tengok, dah keras. Saya buka ni dia keras. Berkilat daripada tadi terus berkilat. Okay, clear. Clear. Penting perlu lihat dulu. Okay, sekarang saya tengok dia kipas. Tadi dah tengok ya, habuk kipas yang saya buang tadi. Habuk kipasnya yang saya tunjuk tadi, dia duduk di sini. Apabila dia duduk sini, kalau terbayangkan dia duduk di sini, saluran dia akan tertutup. Saluran dia akan tertutup setebal ini, setebal ini. Jadi kalau kita tengok, kalau kita boleh nampak ni ada satu ruang-ruang angin yang akan keluar. Tapi sekiranya adanya dia punya apa, halangan, laptop kita akan panas sebab sudah tertutup ruang angin dia. Okay. Tere ishq mein main sharab rahu. Ilahi, ilahi, ilahi mola. Ilahi, ilahi, ilahi mola. Ooh.
I long for a world so pure and free. I wish for others all I'd wish for me to live right, avoiding what is wrong, and focus every day on the ultimate goal forever. What's in my heart? Alhamdulillah, itulah cara-cara yang saya buat nak menceritakan laptop. Kalau ikutkan panjangnya video tu, tapi saya cut tu senang, panjang sangat, susah nak upload. Jadi, itu sahaja daripada saya. Semoga anda semua dah melihat cara-cara saya buat bagaimana nak menceritakan laptop. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Each day I'll extend my hand, give my all and do whatever I can for a good life of joy and happiness. Everything I do, I'll start in His name forever. What's in my heart is all of the love from our true love. It's a gift I will never let go of. True